Maya Estianti jenguk baby Dennis Karista memicu kehebohan di kalangan warganet. Bagaimana tidak, Dennis Karista selama ini terlihat dijauhi oleh rekan-rekan sesama selebriti. Namun artis Indonesia sekelas Maya Estianti justru tanpa ragu menyambangi kediamannya. Nama Dennis Karista semakin melejit pasca perseteruannya dengan sejumlah public figure. Pemilik usaha toko bunga itu bahkan tak ragu gembar-gembor masalah pribadinya di layar kaca demi menarik atensi. Sikap kontroversial yang ia tunjukkan ternyata membuat rekan-rekan di dunia hiburan jengah. Seolah kompak memasukkan Dennis ke daftar hitam pertemanan, menyebabkan wanita 32 tahun tersebut kehilangan bangku. Menariknya, meski sudah berusaha berubah pasca melahirkan, tetap tak ada teman-teman artis yang datang menjenguk bayinya. Hal itu tentu saja membuat Dennis merasa sedih. Bahkan ia kerap curhat di media sosial dan menganggap orang-orang hanya datang ketika butuh. Kendati demikian, tampaknya doa ibu satu anak itu langsung Tuhan kabulkan. Tepatnya ketika Maya Estianti jenguk baby Dennis Karista pada Selasa, 16 Januari 2024 kemarin. Kedatangan istri Irwan Musri di kediamannya tentu membuat Dennis sangat bahagia. Mengingat Maya Estianti menjadi artis pertama yang mau mengunjungi babynya. Wanita itu terlihat tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia sekaligus terharu. Tak sekedar menyenguk baby Jaden. Ternyata wanita yang akrab disapa Bunda Maya itu juga membuat konten bersama. Keduanya berbincang terkait banyak hal, terutama perubahan Dennis Karista sebelum dan sesudah menjadi ibu. Dalam video berdurasi pendek tersebut, Dennis turut menceritakan semua suka duka selama hamil. Lalu membagikan pengalamannya yang kerap menemui kesulitan di dunia pekerjaan. Hebat banget sekelas Bunda Maya mau ke tempat Dennis, tulis salah satu netizen. Salut gue, semoga rezeki Bunda lancar terus, komentar netizen lainnya. Kedatangan Maya Estianti jenguk baby Dennis Karista membuat sejumlah warganet merasa salut. Bahkan banyak dari mereka yang menyebut jika mantan personil duo Maya itu memiliki hati yang tulus. Meski menerima banyak sanjungan, tak sedikit warganet yang menyayangkan keputusan Maya Estianti jenguk baby Dennis Karista. Mereka menilai ibu tiga anak itu seperti tak menjaga perasaan rekan artis yang pernah Dennis sakiti.